Bahan-bahannya ini kan water chestnut udah aku keprek, terus ini cuma aku keprek aja ya. Terus tepungnya chestnut ini 250 gram ini, karena satu bungkus aku bagi dua waktu itu sama ini sisanya. Terus kali ini aku mau bikinnya itu pakai gula merah, jadi aku perbanyak gula merahnya sama gula batunya sedikit, cuma segini sama ini dua biji kecil-kecil. Jadi seperti itu aja bahannya, simple kan. Ini sekitar 2 gelas ya. Sama gula batunya. Jadi tunggu sampai mendidih, kita aduk tepung chestnutnya dulu.